Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel kali ke-7 punya intro. Okay, aku nak cerita kat korang macam ni. Kita punya YouTube ni dah berabuk kan. So, Abang Jan nak buat video ni khas untuk korang semua. Okay, kita tahu sekarang barang harga banyak naik, betul tak? Tapi, opportunity of the pekerjaan tak berapa banyak. Kebetulan lah Abang Jan got lah only one friend lah dekat dalam bus driver. Dia kata, Jan, Abang Jan, kau tahu tak? Kau kalau macam nak buat side income, kau boleh buat je dalammu sebagai side income. Kita boleh menjana side income dengan dalammu driver ni. Jadi, apa yang Abang Jan tunggu kau tahu? Kebetulan mak minta menantu kita tak cukup duit nak buat sebagai hantaran. Jadi, Abang Jan fikir, apa kata kan? Aku buat dalammu driver ni. Masuk. Jadi sekarang ni kita nak register sebagai dalammu driver. Dan Abang Jan sendiri akan bawa korang punya mak saudara, sepupu sepapat, korang punya dua pupu, bapak korang punya mak saudara. Kita ikut Abang Jan pergi buat job dalammu. Dalam masa sehari kita tengok berapa kita boleh dapat. Jom kita register. So kau masukkanlah nombor telefon kau ni. Okey, lepas tu city apa yang kau Kuala Lumpur, kemudian vehicle type kita ambil car all type. And then agree, boom. Jadi bila kita dah dapat approval, kau login lah. Bila dah login, on duty. Maknanya kita dah ready untuk delivery. Nampak tak? Ada lagi job kat sini. Inilah job-job yang kita boleh ambil lah. Untuk rekod ni adalah delivery yang pernah korang buat, complete ke, cancel ke. Dekat wallet ni, wallet lah, korang boleh tengok korang punya wallet ada berapa. Boleh top up, cash out, balance detail dan bank detail. Dan mission ni lah untuk orang yang berwawasan tinggi. Kalau ada mission, kalau mission tu orang cakap apa, selesai, mungkin ada dapat hadiah, reward dan sebagainya. Profile ni untuk kita monitor kita punya ni. Alamak, nama penuh saya, Muhammad Faizal bin Ahmad. Nampak? Rating 5 tu. So, kita dah siap explore. Sekarang, what we waiting for? Now, kita keluar untuk delivery. Guys, ini menandakan apa? Nampak? Abang Jan dah ready untuk keluar delivery, guys. Jadi, saya dah bersedia untuk jadi lalu punya driver. Jadi, korang ikut Abang Jan pergi buat delivery, okay? Okay tak okay? Jom! So guys, so Abang Jan dah nak start delivery. So ini merupakan job pertama. So Abang Jan dah dapat banyak lah, so Abang Jan pilih yang ini. Okay, kita dah ada order ni, so kita boleh pilih. Abang Jan pilih yang atas kali ni. Abang boleh tekan mana? Ini menandakan ini kita punya first delivery, guys. Okay, daripada kita boleh tengok dia punya alamat kat sini. Daripada ni alamat sekian. Lepas tu kita kena call customer kan. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Faizal. Ini Encik Putri ke ni? Tolong hantarkan barang saya ni. Macam ni Cik Puri. Dengan saya merupakan driver yang sangat-sangat berwibawa tinggi. Saya akan sampai dekat Cik Puri sebentar saja lagi. Jadi diharapkan Cik Puri bersabar ya. Okay, thank you so much. Bye. So bila kita dah accept delivery tu, kita akan ada lokasi. Kita dah call customer dan sebagainya. Kita terus tekan lokasi macam ni. And then dapat lokasi waste. Jadi sekarang jom kita pergi, takut lambat. Let's go. Okay, sekarang ni kita akan menghala ke customer kita untuk Abang Jan sebenarnya nervous juga sebab ini kali pertama kan. Tapi kerja macam ni Abang Jan suka sebab dia berjumpa dengan orang. So dia merupakan salah satu benda yang Abang Jan suka. So why not kita cuba kan? Jadi korang yang kat rumah tu jangan bagi alasan kata tak ada kerja apa semua. Kita cuba buat. Untuk jadi lalamu driver ni, okay, kita kena jangan malu-malu. Macam Abang Jan ni kebetulan tadi pula first customer kita Putri. Jadi kita rasa kita pun dah nak dekat sampai ni, right? So lebih kurang dalam beberapa minit saja lagi. Kemudian okay guys, so kita dah sampai. Okay, so kita nak call kita punya customer, right? So dia first job ni dia excited. Assalamualaikum Cik Putri. Dengan segala hormatnya saya dah sampai ke tempat Cik Putri ni. Okay, saya turun sekarang. Okay, terima kasih Cik Putri. Okay, jumpa lagi. Okay, saya turun sekarang. Jom kita pergi tunggu depan tu, senang sikit. Jom. Okay Cik Putri, terima kasih Cik Putri kerana menghubungi Lala Move. Jom kita jumpa lagi, saya hantar barang Cik Putri dulu eh. Baik. So okay guys, Cik Putri dah bagi barang, jadi kita hantar barang Cik Putri. Cik Putri, assalamualaikum Cik Putri. Okay, sekarang kita dah ambil barang daripada Putri. So sekarang kita nak pergi drop barang yang daripada Putri tu adalah untuk kita punya customer tu. Benda ni tak rumit pun, engkau je buat jadi rumit. Apa je punya poket sekarang ni duduk ehi tu menandakan banyak job masuk eh. So kita akan buat secepat mungkin. Kemudian kita akan proceed untuk next order. Alright, jom ikut Abang Jan. Delivery! Tu bila kita dah sampai, kita kena pastikan kita slide untuk arrive at the drop.
Ah, senang. Drop off now. Kat ini barang dia, eh. Boleh. Okey, dia cun. Okay guys, so bila korang dah sampai ke drop off lokasi, korang dah bagi barang, kemudian korang ambil gambar kan. Lepas tu dah ambil gambar, korang boleh tekan kat sini. Korang boleh tulis apa-apa lah kat sini kan. Korang punya note, boleh confirm delivery. So bila kita dah bagi barang tadi, kita dah ambil gambar, kita dah completekan delivery tu, kita tekan kat sini pula. Sebab bila korang tekan kat sini, korang kena tunggu 5 minit. So apabila punya order dah complete kat sini, nampak kat sini. Alright. So kita tengok kat sini, cash collected. So kita dah collect. Jom kita tengok. So kat sini kita dah tengok complete. So total kita dapat ini RM6.30. Okay, jadi kita dah completekan order kita yang pertama. Sekarang kita ada order yang kedua, di mana ini bermakna kita delivery yang kedua lah. Nampak, kita nak menuju ke lokasi ni. Macam biasa, benda kerja sebagai driver dalam dunia bagi apa-apa, relax lah. Dia macam shock lah, kita jalan-jalan kan. Tahu-tahu masuk. Thank you. Thank you, eh. Alright. So guys, kita dah ada barang yang kedua ni. Jom kita pergi hantar, guys, eh. Nampak? Sebab jauh sikit. Apabila memang my trip jauh-jauh sikit, so kita dapat RM50. So kita kena pergi hantar. Kita tak payah nak berdiri kat sini lagi. Jom. Alright. Bang, terima kasih bang, eh. Alright. So guys, kita dah hantar kat brother ni tadi. So kita dah complete kita punya delivery yang kedua. So Abang Jah dah tak sabar. Kalau korang buat delivery, korang lapang, korang boleh pergi makan lah. Boleh break lah. Macam Abang Jah, kita lelaki budiman sejati yang paling terakhir atas muka bumi ni, kita akan sambung untuk delivery kita yang ketiga. Right? So jom. Delivery kita yang ketiga, guys. Jom. Okay bang. Thank you bang, eh. Mantap bang. Okay, berpeluh-peluh kita hari ni, guys. Tapi tak apa, kita kan nak kahwin, so kita nak kumpul duit. Jadi kita nak buang masa tengok brother tu tengah usaha bijak kan. Tak apa, nanti kita pusing-pusing cari delivery yang baru pula, ambil order yang baru pula. Let's go. Abang punya phone dah bunyi ketik. Jom. So guys, anda masih lagi bersama dengan saya. Kita sekarang tengah nak pergi hantar barang. Okay guys, so kita sekarang teruskan mencari rezeki, guys, eh. Kan, mana lah tempat tu kan. Tapi kan, Abang ada satu pesanan lah. Pesanan khidmat masyarakat. Apa dia rasa kan, macam kita sepatutnya menghargai tu rider-rider kita kan. Sebab apa? Kalau kau jadi Abang Jah ni bujang yang sangat sedih. Kau tahu masa tak berapa banyak. Jadi bila kita ada driver yang boleh tolong belikan kita barang, nampak? Tu rezeki. Maksudnya ada driver yang boleh tolong belikan kita barang dan sebagainya. Kita sepatutnya menghargai tau rider-rider kita ni. Kalau dia lambat sikit, tak apa, dia biarlah lambat. Asal selamat. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang, kau tahu tak? So bila Abang Jah kerja ni sendiri, sebab ini Abang Jah naik kereta, so orang kata kita tak rasa sangat panas kan. Tapi untuk brother-brother kita yang naik motor, rasa benda-benda tu. Ya, tahu, sabarlah, tengah bercakap ni, masa nak, oi. Benda-benda lagu tu, benda-benda macam tu kan. So bagi Abang Jah memang sayang rider-rider kita, driver-driver kita. So kalau jumpa driver-driver kita kan, kau kini salam lah kan. Bagi tips ke apa kan. Macam Abang Jah ni, kalau aku pergi rumah kau jagi, bagilah tip. Tak payah banyak pun tak apa, 200-300 okey dah tu. Eh? Jom kita teruskan kerja, eh. Jangan nak mengulur kan. Okay, sekarang kita nak pick up untuk kita punya delivery seterusnya. Alang-alang kak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Pak, ni kak. Ni bagi kat akak saya. Akak. Tapi saya lupa tip ni, saya jangan ambil apa-apa. Akak jangan risau kak. Dengan saya ni sebagai driver lalamu yang sangat berwibawa tinggi, saya takkan tengok dan saya takkan buka. Okay kak, saya gerak ni kak, saya gerak ni. Okay, jom guys. Untuk saya memang seronok bercakap dengan orang. Kalau tak ada orang suruh berhenti kan, memang saya takkan berhenti. Kak, saya gerak dulu ni kak. Okay, dah kita sampai ke drop ke lokasi. Kak, adik kakak pesan jangan buka sebab dia lupa tip. Okay, mari saya check. Dia pesan kat saya sebenarnya. Saya nak kelakar tapi tak kelakar kak. Terima kasih kak. Okay kak. Okay, thank you guys. Alright. Saya nak buat kelakar tadi guys. Tak kelakar pula. Tapi tak apa, kita dah drop off dan kita terus pergi ni. Bang, saya minta dulu bang, eh. Okay, abang tu kawan saya tu. Okay guys, so kita dah selesai buat kita punya delivery pada hari ni. Seharian kita pergi sana, pergi sini. So Abang Jah ada benda nak cakap sikit. So bila korang nak buat delivery kan, right? So kat sini ada tulis detail tau. Maksudnya daripada delivery tadi korang dapat berapa, lepas tu potong berapa. Contoh macam ini tadi dia potong RM6. So Abang Jah punya bersih Abang Jah dapat RM6.30. So
shock apa. So bila banyak-banyak, so masuklah. Rajin korang buat, rajin lah korang dapat. Ah, macam tu. So Abjad memang shock lah kerja dia sebagai lalat move driver, sebab dia dapat jumpa orang dan sebagainya kan. So Abjad nak bagi tahu sikit, dia jadi driver lalat move ni, apa yang seronoknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yang pertama, korang akan dapat extra income. Of course lah benda tu akan dapat. Yang kedua, korang akan dapat insurance, automatic dapat insurance lah, which is there is no extra charges. Nampak aku speaking ni, mana aku dah cerdik sikit. Yang ketiga ni, bila korang selesaikan korang punya mission, korang akan dapat more incentive. Tak tahu apa incentive, Google. Ha, gitu. Yang keempat, ini paling best. Waktu yang sangat fleksibel. Ini bermakna kau nak buat suka hati kau, dah nak buat bila. Kalau kau rajin, kau dapat lebih. Ha, macam Abjad, Abjad seronok. So you minggu kalau tak ada buat apa-apa, ha, sebab order dia banyak guys. Sekejap dia tunjuk kat korang eh. Ha, tengok ni ha. Memang tak ada alasan kata tak ada job lah. Nampak? Ha, nampak? So this is yang kita nak. Walau macam mana sekalipun, saya nak shout out untuk semua driver-driver dalam move, rider-rider kita. Teruskan bekerja. Abang memang terbaik. Saya sebagai driver, boleh dikatakan driver, saya nak appreciate dorang. So macam Abjad, korang eh, terutama sekali korang yang tengok-tengok ni, okay, kalau tak ada buat apa-apa, okay, tolong boleh pergi jadi driver dalam mu. Percayalah, dia best gila and masyu. Tak naklah beritahu kita dapat berapa ini kan. So saya nak pergi balik rehat. Okay, bye-bye guys. Cuba yang tak cuba, jangan lupa register. Assalamualaikum.